silakan like, baik subscribe dan klik lonceng. Halo Sobat Otomania dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Pencinta motor klasik, retro, Super Cup 100, kini ada yang mirip ya, yang terbaru dari Honda yaitu Honda Super Cup C125. Tentunya meskipun tampangnya jadul, mirip Super Cup C100 yang lama, tetapi motor ini memakai teknologi yang canggih, kekinian sob. Ini dua pilihan warna lainnya. Jadi spesifikasinya ini SOHC dengan satu silinder 125 cc, juga full injection, memiliki tenaga 6,7 kW dan torsi 9,7 Nm. Asiknya lagi memiliki 4 kecepatan dan hal yang paling bikin premium, motor ini dihargai mulai 59 jutaan sob. Jadi nanti saya akan membandingkan dengan motor yang mirip dengan motor ini, tapi spesifikasi dan harga yang berbeda dari SM, ya merek XM nanti ya. Inilah dia sob, SM Cup Classic yang menggunakan satu silinder SOHC 110 cc, jadi sedangkan Honda Super Cup tadi yang 125 cc dan ini 110 cc, memiliki tenaga 6 kW dan torsinya 8 Nm. Transmisi sama 4 percepatan dan harganya ini yang beda jauh sob, di angka 19 jutaan. Tapi tentunya pilihan ada di bikers ini karena perhitungan merek juga ya sob. Terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis. Silakan berikan saran dan komentarnya tentang kedua motor ini, yang mana pilihan sobat, kembali ke selera dan juga budget masing-masing. Salam satu aspal.